Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi di Viral News Resep. Kali ini kita akan berbagi resep untuk para pecinta tempe nih khususnya, yaitu goreng tempe mendoan. Oke, adapun bahan-bahannya di sini ada tempe, satu bungkus tempe, lalu ada 2 siung bawang putih, di sini ada kunyit, setengah ruas kunyit. Untuk kunyit bisa dipakai atau juga tidak sesuai selera, karena di sini kunyit fungsinya untuk memberikan warna untuk nanti gorengan tempenya agar lebih cantik. Lalu kita punya di sini daun bawang, ketumbar 1 sendok makan, garam setengah sendok makan, ada kaldu. Lalu di sini ada tepung maizena 1 sendok makan. Juga ada tepung terigu serbaguna lebih kurang 4 sendok makan dan ada air. Oke, adapun langkah-langkahnya. Pertama, kita potong dulu tempe. Untuk tempe kita potong sesuai selera. Kita potong tempenya dengan tipis sekali. Setelah semua tempenya selesai kita potong-potong tipis, lalu langkah selanjutnya kita akan mulai menghaluskan bumbu. Kita masukkan ketumbar, lalu kita masukkan bawang putih, kunyit, beserta garam. Kita haluskan. Setelah semua bumbunya halus, lalu kita sisihkan terlebih dahulu. Kita mulai untuk mengiris daun bawangnya. Untuk daun bawang, kita iris tipis-tipis. Setelah selesai semua daun bawangnya kita iris tipis, lalu langkah selanjutnya kita mulai mencampur adonan tepung. Di sini kita masukkan tepung terigu serbaguna, lalu tepung maizena. Juga kita masukkan kaldu. Juga tidak lupa tadi ada bumbu halus. Juga kita masukkan. Setelah itu kita masukkan daun bawang yang sudah kita iris tipis. Terakhir kita masukkan airnya. Langkah selanjutnya adalah kita mulai untuk memasukkan tempenya ke dalam adonan tepung. Lalu kita mulai untuk menggoreng. Kita masukkan satu persatu. Setelah kita balik dan tempenya ada yang sudah menguning, lalu kita angkat. Kita lakukan proses ini sampai semua tempenya selesai digoreng. Oke, setelah semua tempe mendoannya selesai kita goreng dan kita tiriskan, tempe ini bisa kita nikmati bersama saus sambal atau juga bersama cabai rawit. Oke, demikianlah resep kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah berada di saluran ini. Sampai bertemu lagi di video kita selanjutnya.